KPM. Yeay! Hai semua, saya Intan Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. So hari ini kita akan melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni dapat membantu kita untuk meningkatkan kecergasan dalam diri kita. So hari ini saya ditemani oleh Dina dan Nadia. Hai lah sikit. Untuk membantu kita melakukan senaman functional movement. Apakah functional movement tu kan? Coach, tak tahulah, tak faham. So functional movement ni akan memberi manfaat untuk kita dalam memberi kita kekuatan, mobiliti dan kelenturan. Ia juga membantu kita untuk menambah baik dalam koordinasi dalam tubuh badan kita. So untuk senaman ni ada beberapa tahap kesukaran. Jadi kesukaran yang mudah akan Dina akan tunjukkan dan tahap kesukaran yang sukar Nadia akan tunjukkan. So saya nasihatkan kepada anak-anak murid semua untuk mengikut tahap kesukaran masing-masing, okey? Jangan tiru kawan-kawan. Kalau kawan rasa boleh buat yang tahap maksimum, tahap sukar, dia akan dibuat. Kalau anda tak boleh buat, just ikut Dina, okey? So kalau semua dah ready, coach nak mulakan dengan aktiviti pemanasan badan. Okey, Dina? Okey, Nadia? Okey, jom start. Teknik pemanasan badan sebelum melakukan senaman adalah penting untuk kita meningkatkan suhu badan dan mengurangkan risiko kecederaan. Jadi, untuk kita melakukan aktiviti kali ini, ada dua set. Satu set merangkumi 4 pergerakan dan melakukan selama 30 saat. Okey, Dina dah ready? Nadia dah ready? Okey, kalau semua dah ready, coach pun dah tak sabar. Jom kita mulakan dengan pergerakan kita yang pertama iaitu jogging setempat. Jom. Dalam 3, 2, 1. Okey. Tak apa, kita untuk permulaan ni just relax. Kalau nak lebih orang cakap, lebih advance boleh ikut Nadia jogging. Coach relax-relax je. Okey. Just nak ingatkan dekat anak-anak murid semua untuk keep on breathing. Okey, teruskan bernafas. Okey. Sebab ni permulaan untuk pemanasan badan, untuk degupan jantung kita lebih meningkat. Okey, dalam 3, 2, 1 kita akan buat. Okey, duduk separa cangkung dan tolakkan ke atas. Okey, pastikan badan straight dan tolak ke atas. Seperti Dina buat dan Nadia buat. Okey. Turun dan tolak. Turun dan tolak. Okey. Untuk next pergerakan adalah world greatest stretch yang di mana kita memerlukan di posisi plank. Okey. 3, 2, 1. Berada di posisi plank. Lutut diletakkan di bawah. Kaki kanan diangkat ke sebelah tangan kanan sebanyak 90 darjah dan angkat tangan ke atas. Okey, tukar ke kaki kiri dan tolakkan ke atas. Ulang selama 30 saat. Wah, kuat. Mencabar juga kan? Ha, walaupun ini adalah tahap yang mudah dan tahap sukar adalah boleh kita tengok dekat sini iaitu Nadia tidak letakkan lututnya di bawah, mengangkatkan kakinya secara lurus. Okey. So, untuk next activity kita akan melakukan plank to pike di mana kita juga akan berada di posisi plank. Dalam kiraan 3 2 1. Let's go. Letakkan kedua-dua kaki dan tolak. Turun. Tolak. Lagi sekali. Pastikan badan anda lurus. Tolak. Okey. Wah, coach pun bergigillah. Ha, macam mana korang? Korang okey tak? Okey, kalau tak okey, just boleh rehat. Sebab kita akan melakukan untuk set yang kedua. Dalam 3, 2, 1. Okey, jom. Kita jogging setempat untuk set yang kedua. Wah, agak mencabarlah kali kedua ni kita minta lebih semangat eh. Dina dan Nadia. Okey, let's go. Coach pun nak jogging lah. Jalan setempat tak mencabarlah. Okey. Lagi 15 saat kita jogging. Pemanasan badan ni sangat penting eh. So kita kena buat betul-betul. Okey. Betul. Kita kena ready untuk next is full body extension. 5, 4, 3, 2,
Satu. Okey. Let's go. Separa cangkung dan tolakkan ke atas. One more. Tolakkan ke atas. Okey. Let's go. Okey, nampaknya semua pun dah. Dah orang cakap dah belajar dengan cepat. Ha. Okey, kita ada lagi 8 saat, okey? Ready untuk world greatest stretch, okey? Ready di tempat plank dalam 3, 2, 1, let's go. Lutut diletakkan di bawah. Angkat lutut dan angkat tangan. Tukar kaki. Angkat kiri dan tolak. Okey, ulang. Coach nak buat yang advance lah, cuba. Ha. Macam mana tadi Evan? Coach pun dah lupa. Coach nak tengok Nadia buat macam mana? Haa, macam ni. Okey. Tak apalah. Coach pun dah lupa. Okey. Lagi 3, 2, 1. Kita akan buat plank to pike. Let's go. Kaki kedua dan tolakkan. Tukar dan tolak. Kembali di posisi asal dan tolak. Wah. Sangat mencabar ya ini aktiviti. Coach curi-curi. So nak bagi tolah sebab kita mengikut kemampuan je. Kalau tak mampu, kita rehatlah orang cakap kan. Tak mampu, ikut coach. Minum je. Okey, aktiviti pemanasan badan akan berakhir dalam 3, 2, 1. Okey, Dina okey. Okey, Nadia. Tak nak minum air je coach? Okey je coach. Okey, kita pun telah selesai melakukan aktiviti pemanasan badan. Rasanya kita punya badan pun dah bersedia untuk melakukan aktiviti yang seterusnya. Okey, aktiviti kita yang seterusnya adalah functional movement. Okey, dalam functional movement ni kita akan ada 2 set dan 1 set mempunyai 10 pergerakan. Okey, kita akan melakukan selama 30 saat senaman dan 30 saat rehat. Okey? Okey Dina? Okey Nadia? Okey. Untuk aktiviti kita yang pertama iaitu ape walk. Okey, ape walk ni tangan seperti ini dan lompat. Untuk tahap yang mudah, just lompat sedikit saja. Tahap yang suka, laju sikit. Okey? Ready? Okey. 3, 2, 1. Lompat, tangan, lompat. Lompat, tangan, lompat. Tangan dan lompat. Tangan dan lompat. Lagi sekali, sehingga 30 saat. Sekarang lagi 9 saat. Okey, lagi 3 kali, jom. 2, 3, okey. Rehat. Wah, okey tak tu? Mesti seronok kan buat dengan kawan-kawan semua? Saya pun ada Dina dan Nadia, sangat seronok. Sama-sama macam jadi ape. Okey, so kita akan rehat. Selama 30 saat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Untuk seterusnya kita ada larian cita. Larian cita ni just lari setepat. Untuk tahap yang mudah just slow sikit. Tahap yang sukar laju sikit. Okey? Okey, 3, 2, 1. Okey. Mudah je kan? Ha, untuk tahap yang sukar tengok tu. Laju. Tahap yang mudah ikut coach dan Tina. Okey, lagi 15 saat. Semua boleh buat kan? Nafas tau. Jangan tak bernafas. 4, 3, 2, 1. In. Out. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, kemudian kita ada crab crawl. Okey, crab ni adalah ketar di mana posisinya seperti ini. Okey, ini untuk tahap yang mudah. Angkat sedikit je pinggul anda dan bergerak ke depan. Okey, untuk tahap yang suka, angkat tinggi sedikit dan bergerak ke depan. Okey, jom kita mulakan. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey. Ha. Mudah je kan?
Okey tak? Dina. Tetam nak pergi mana tu? Nadia nak pergi mana lah laju? Okey ke semua? Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Terbaiklah semua. Okey, semua rehat dulu 30 saat. Kita ada lagi 2 aktiviti, okey? 2 aktiviti. Lepas tu kita lebih semangat untuk set yang kedua. Okey, kemudian kita ada lompat arnab. Duduk setempat saja dan lompat untuk tahap yang mudah. Okey. Untuk tahap yang suka, anda boleh kiri, kanan, kiri, kanan, depan dan belakang. Okey. Anda ready? 3, 2, 1. Nampak tak saya dan Dina sedang buat tahap yang mudah. Untuk tahap yang suka, tengok Nadia pergi kiri, kanan, depan, belakang. Okey? Okey. 10 saat lagi. Okey. Macam arnab tak? Gigi tunduk tak? Gigi tunduk ni. 3, 2, 1. Rehat. Okey tak? Comel tak muka arnab coach tadi? Okey. So, untuk aktiviti kita yang terakhir ni, coach sangat-sangat teruja nak bagi tahu ni sebab coach suka tak aktiviti ni? Iaitu jalan itik. Jalan itik ni senang saja. Ada yang cara yang mudah iaitu kedudukan kaki letak di bawah, satu kaki kanan angkat dan bergerak secara perlahan, kanan dan kiri. Kalau untuk sukar, untuk susah sikit, jalan laju. Okey, dapat? Okey, boleh? Okey, jom dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri. Belakang, kanan, kiri, kanan, kiri. Ke depan, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey semua? Kanan, kiri, kanan, kiri. Okey. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Good job. Okey. Semua, nafas, hembus. Nafas, hembus. So, kita akan beralih kepada set yang kedua. Okey, kita akan mulakan dengan ape walk, okey? Okey, ape walk ni, tangan kita di depan. Okay, kita perlu duduk, tangan kita di depan. Dan secara mudahnya, kita lompat sedikit. Okey, tangan dan lompat. Untuk yang suka, kita lompat jauh sikit. Okey, faham tak? Okey, kalau faham, dalam 3 saat, kita lakukan sama-sama, okey? Alright. 3, 2, 1. Okey. Tangan, lompat. Tangan, lompat. Tangan, lompat. Lagi sekali. Tangan, lompat. Tangan, lompat. Ke kiri. Tangan, lompat. Tangan, lompat. Okey, last one. Tangan, lompat. Tangan dan lompat. Okey. Terbaik. Okey, kita dah sampai dah ke penghujungnya. Kita ada lagi 3 aktiviti. Sebelum tu, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Pandai. Okey, kita akan buat larian cheetah. Maksud kita akan berlari di posisi kita masing-masing dan secara laju, okey? Mudah dia, laju. Kalau suka, laju lagi, okey? Dalam 3, 2, 1. Lajunya Nadia, nak pergi mana tu? Coach kejar eh? Coach kejar Nadia ni? Coach kejar Dina pula lah. Okey. Okey. Lagi 10 saat, okey? Come on. Kita boleh buat sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. Ini adalah aktiviti kita kedua terakhir. Okey. Apa itu? Crab crawl. Okey. Posisi dia macam ketam tapi terbalik. Okey. Macam ni. Kita letakkan tangan macam ni. Angkat sedikit je, okey? Dan bergerak ke depan. Dan bergerak ke belakang balik. Untuk yang suka,
angkat sikit. Okey? Ready? Okey, dalam 3 saat. 3, 2, 1. Bergerak ketam-ketam semua. Jom. Kita gerak ke pantai belakang. Pantai depan pula. Kanan, kiri. Kanan. Balik. Okey. Ke depan. Okey. Lima, empat, tiga, dua, satu. Mak Ketam panggil tadi. Dengar tak Mak Ketam panggil? Inilah mak saya. Okey. Okey, Kak Dina dan Nadia. Ini adalah merupakan aktiviti kita yang terakhir, iaitu lompat arnab. Bukan eh? Bukan yang terakhir eh? Oh, bukan. Alah, coach ingat dah habis. Rupanya yang kedua terakhir. Okey, kita akan buat lompat arnab dalam 3, 2, 1. Tujuh gigi, tujuh gigi kawan. Comel tak? Comel kan coach? Comel tak coach? Comel tak? Comel tak Nadia? Tak payahlah cakap lebih, coach memang comel. Okey, lagi 10 saat. Okey? Jangan lupa bernafas tau. 5, 4, 3, 2, 1. Terbaiklah semua. Cuba tepuk sikit. Nanti kita tepuk yang kuat lagi. Ha, okay, tepuk sikit dulu. Tepuk sikit je. Okey, tarik nafas. Tarik nafas. Tembus. Didik TV KPM. TV KPM. Okey, ini yang terakhir Dina dan Nadia. Dah bersedia ke belum? Okey, jom kita buat jalan itik. Okey, jom. Macam ni. Angkatkan kaki satu, tangan dan bergerak, okey? Ready? Dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri. Belakang, kanan, kiri, kanan, kiri. Ke depan, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey semua? Kanan, kiri, kanan, kiri. Okey. Kanan, kiri, kanan, kiri. 3, 2, 1. Yeay! We did it! Kita dah buat yang terbaik. Seperti juga anak-anak murid semua. Happy tak? Kita dah habis dah untuk kedua-dua set untuk senaman functional movement. Okey. Jadi kita dah bersedia untuk aktiviti cooling down. Jom kita buat aktiviti cooling down bersama. Okey, kita dah habis buat senaman. So, kita akan move on to aktiviti yang sangat-sangat penting selepas senaman, iaitu aktiviti cooling down. Sebab kita bila badan kita dalam suhu yang tinggi, kita perlu rendahkan balik untuk dia jadi natural lah. So, kita akan start dengan standing hamstring stretch, which is kita akan berdiri di atas mat dan turun ke tahap yang paling maksimum. Okey, jangan paksa sebab kita mengikut kemampuan diri sendiri, okey? Kita akan mulakan dengan 20 saat. So, semua ready? Okey, in 3, 2, 1. Okey, slowly down. Okey. Jangan lupa untuk bernafas. Yang paling maksimum je. Kalau dekat sini maksimum, dekat sinilah. Okey? Sebab kalau kita selalu buat stretching ni, makin lama kita akan improve. Okey? Tengok macam Nadia. Ha, sampai ke bawah. 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat quad stretch. Okey? Kita akan tarik kaki kanan selama 20 saat. Dan stabilkanlah. Ha, kalau tak stable, boleh minta tolong kawan. Tutup kanan dia. Kawan, minta tolong pegang bahu tak? Okey. Pinjam bahu kawan. Dan stretch ke kanan. Okey. Dan kita akan tukar belah kiri. Anda tak boleh pegang pertolongan. Dia tengok macam ada tali tau kat situ. Gam, ada gam kat kasut dia. Dia tipu tu nak check kat kasut dia tu. So, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat hip flexor stretch. Okey, di mana kita akan duduk macam ni.
dan tangan naikkan ke atas. Okey. Kalau advance, boleh ikut macam Nadia. Dia angkat lutut dia. Dia tak letak di lantai. Okey. Selama 20 saat. 2, 1, dah tukar kaki kiri. Okey. Dan angkatkan tangan ke atas. Stretching. Jangan lupa untuk bernafas. Okey. Kalau advance, angkatkan lutut. Okey. Boleh tak advance? Kau suka gigil. Kau stretching ni. Okey, kemudian kita akan buat shoulder stretch. Okey. Tangan kanan. Kita tangan kiri ni kita tolakkan dia. Ha, rapat. Okey. Breathing. In and out tau. Jangan tak bernafas tau. Tiba-tiba muka biru pula. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tukar tangan kiri. Sama juga tangan kanan, tolak tangan kiri kita. Okey. Tolak. Yang paling maksimum, yang paling korang rasa yang korang boleh je. Kalau korang boleh macam ni je. Jangan macam menggok macam tu. Sikit je. Okey. 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat tricep stretch. Di mana kita akan angkatkan bahu kita macam ni, tangan kita macam ni dan tarik. Okey, ni dari segi sisi. Okey. 10 seconds. Ni pun sama. Breathing. Okey. 4, 3, 2, 1. Dan tukar tangan kiri. Tarik. Relax. Senyum. Time ni boleh cakap dengan kawan. Minum lagi kita nak makan apa eh? Tak boleh, tak boleh. Kena fokus juga stretching. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kemudian kita akan buat upper back stretch. Which is kita akan bend sedikit. Dan tangan kita akan tolakkan. Macam menggeliat tu. Bangun lagi terus. Okey. Selama 20 saat. Okey. Stretch ni dari segi sisi. Stretch kan. Kemudian kita akan buat chest stretch. Okey. Which is kita akan macam ni dan tolakkan dia. Dari segi sisi. Macam ni dan tolak. Okey. Selama 20 saat. Okey. Wah, rasalah dekat belakang ni kan? Ya. Yeah. Come on, lagi 5 saat. Tahan. 3, 2, 1. Kita tarik nafas dalam. In. Out. In. Ikut hidung ya. Keluarkan ikut mulut. Pandai. Last in. Kita hold 10 saat boleh? Okey. In. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Out. Slowly. Yeay, tepuk tangan semua. Tahniah kepada semua yang dah join kita punya aktiviti senaman untuk hari ini. Okay, kalau lepas ni kalau ada peluang lagi, boleh buat senaman ni dekat rumah. Boleh ajak family juga buat, okay? So, jumpa lagi nanti. Bye-bye. Didik TV KPM.